Oke, teman-teman. Kalau teman-teman ikutin video saya, Pak Yop itu jaraknya 75 km. Itu waktunya 3 jam. Dan sekarang lihat waktunya. Wow, 2 jam 38 menit. Wow, drastis deh. Ini sih drastis banget. Oke, akhirnya finish juga. Bener banget ya, hitungan Pak Yopi tepat banget ya. 85 bener. Gila. Baru nginjak bumi. Ahli matematik. Gak pakai jatah. Gak pakai jatah lagi. Gak pakai. Pak Yopi solid. Sama sekali. Tadi 75 kilonya kak. Ya. Kemarin tuh kita 3 jam sama Pak Yopi. Tadi cuman 2 jam 38 menit. Wow, mantep ya. Ngekat wow. Waktunya ya. Sekitar 22 menit pak. Luar biasa. Luar biasa benar. Ini pengajarannya yang luar biasa. Didikan Coach Andre. Masya Allah. Thank you banget Coach. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada di Week 2 seperti biasa di hari Sabtu. Jadwalnya kita endurance nih bersama Pak Yopi dan Pak Kurniawan. Dan Kak Hana belakang. Nah, teman-teman, endurance itu sangat penting buat kita ya. Terutama olahraga balap sepeda. Asik. Pak Kurniawan ini sempat menghilang. Murid yang menghilang. Sekarang ada lagi. Baru 3 kali latihan udah bisa nyambung. Mantap. Oh. Solid ya. Nih Kak Hana rekor. Rekor banget. Kakinya nggak nyentuh bumi. Udah mau 10 lap. Kecepatan berapa? Kecepatan tadi ada 36 ya. Aduh. Waktu kemarin mungkin di video kita bilang udah tidak main di 30. Sekarang udah nggak main nih di 31, 32 nih. Waduh. Mantap. Perkembangannya sih. Kalau Pak Kurniawan jelas lebih muda dibanding Pak Yopi nih. Tapi masih imbang-imbang gimana nih ya? Aduh. Minum. Jadi kita teman-teman udah janjian kalau kita tuh harus bawa cemilan ya Pak, makanan ya. Bawa cemilan. Seperti biasa cemilannya Pure Fit. Pure Fit. Gitu. Terus disponsorin juga nih sama ini ya Pak. Apa nih? Good Mood. Sama Good Mood. Kebetulan adik kelas ya Pak? Adik kelasnya Pak Yopi. Yang punya produk. Thank you. Minumannya sih enak lah ya. Gak terlalu manis. Gak terlalu manis. Lemonnya kerasa juga. Oke lah. Tapi ini waktu itu diminum tadi pada saat bersepeda ya. Bukan pada saat setelah. Mungkin kalau dingin lebih segar lagi kali ya. Gitu teman-teman, guys. Yuk, terakhir ya, satu lap lagi. Semangat. Pak Kurniawan orang kedua. Yo, nanti lanjut lagi ya, teman-teman. Yo. Oke. Yo, Pak Yopi orang ketiga. Karena orang ke mantap. Oke teman-teman, kalau teman-teman ikutin video saya, Pak Yop itu jaraknya 75 km. Itu waktunya 3 jam. Dan sekarang lihat waktunya. Wow, 2 jam 38 menit. Wow, drastis deh. Ini sih drastis banget. Padahal jaraknya mungkin cuma 2 minggu atau 1 bulan ya. Coba nanti dilihat lagi ya video sebelumnya. 75 kilo 3 jam. Wow. Sekarang 75 kilo cuma 2 jam 38 menit.
luar biasa. Oke ya, jadi sekarang nih kita di minggu yang tidak buat fondonya, ya minimal 75 atau 85 teman-teman, itu aja sih, nggak di fondoin. Nanti minggu depan kita fondo, seperti itu. Tadi perasaan speednya 36 ya, sekarang kenapa jadi 28 ya? Aduh, terakhir, ayo dong, angkat dong. Nanti pak, dekat-dekat aja pak, jangan terlalu jauh pak. Nanti aja. Terakhir. Yo, lewatin pak kanan pak. Wuhuu. Mantap. Udah, cukup. Hati-hati mobil. Yuk, hati-hati. Yuk. Yuk, maju. Oke. Terakhir. Mantap. 78 kilo. Oke. Mau recovery dulu? Apa langsung aja? Oh, recovery dulu aja kiri deh. Iya. Oke, di hari Sabtu banyak banget yang main. Tuh, ada sepeda Sally juga. Gimana, Pak? Perdana ya, di atas 50 ya. Perdana nih. Perdana 75 kilo. Waktunya 2 jam 38 menit. Pagi, orang kuat nih. Aduh. Oke teman-teman, gak nyangka sih 75 kilo bisa 2 jam 38 menit. Terutama Pak Kurniawan, ini pertama kali di atas 50 kilo. Speednya langsung segitu. Tapi terakhir-terakhir coba narik, kenapa jadi 28 km per jam ya? Aduh. Kenapa ya pak? Narik kenapa jadi 28 ya? Hah? Tadi perasaan 36 deh. Tapi boleh lah. Dari tanjakan pertama sampai finish narik. Lumayan lah 28. Baru iya mas, Pak Yopi yang narik. Aduh, jangan dong, solid. Gimana pak rasanya, aman aja kan? Aman sebetulnya. Tapi bisa ini mulai naik sih, atlet mulai naik ya, harus di 80 kilo udah terasa. Iya ya, harus makan lagi ya. Sama makan lagi, recovery lagi, pulih lagi tuh biasanya. Oke teman-teman, dan ini juga pertama kali ya. Oh enggak, ini kedua nih pakai sepeda Polygon Helios LT8. Yang kedua kalinya buat diajak endurance. Aman aja, enak-enak aja. Eh? Ada yang nebak harganya belum? Oh iya, tebak harganya dong katanya di komen ya. Terus ini baru ganti stem, kemarin yang pendek kan, sekarang panjang udah sesuai. Tinggal nanti tinggal potong ini nih, aman aja lah. Sepeda sponsor pak, ya kan? Oke. Okay. Tidak masalah, siapnya penting siapa yang siapa ya kan? Yang penting siapa yang naiknya ya. Kreatif sama siapa? Itu dia, benar. Oke. Oke teman-teman. Dulunya golf pak, lamanya ya? Saya golf. Oh. Golf lama ya? Sepeda malah baru ya? Oke. 2 tahun, bulan April yang kemarin. Ya. Wah, 2 tahun lumayan.
kita baru berapa lama orang biasanya? Baru 5 kali pertemuan. Itu juga 2 bulan hilang lagi. 2 bulan off. 5 kali pertemuan. Baru 5 kali pertemuan. Pak Kurniawan 5 kali pertemuan udah bisa begini, Pak. Gimana nih? Hah? Terus kemarin sempat mau ganti frame lah, apalah. Gak perlu kali. Asik mau balap. Oke. Latihan sepeda apa aja tuh, poligon aja bagus. Wih, mantap. Terbukti sepeda lokal tidak kalah sama sepeda import. Mantap, harus dong. Cintai produk-produk Indonesia. Iya. Produk-produk Indonesia. Oke, mantap. Oh, off saddle dong. Nah. Ya, boleh. Asik. Nah. Mesti kaku ya. Pak, ayo Pak. Oke, mantap. Terus. Mantap. Lebih santai. Lautnya, teman-teman. Mantap. Ditambah. Oke. Sejuk nih, tumben. Pik enak. Sejuk. Buat sepedahan. Soalnya saya Vondo sih. Pagi. Halo. Jakarta Banten di mana ya? Oh ini ya kalau nggak salah. Iya ini nih teman-teman. Perbatasannya deh. Jakarta Banten. Nih tulisannya. Oh. Parkir di sini Pak, toko sepeda. Ya. Oh. Tadi berapa aja mobil? Oh, terus mobil mana? Ah ya, tinggal bikin motor jemput atau samperin kayaknya, samperin aja deh sekalian. Di Pancoran? Wah, di sekarang. Oh gitu, gue lagi. Hah? Jauh kan sini kalau lihat peta cuman. Serius? Oh. Kemarin? Gue nih, yakin. Tanjakannya ya. Ya kesal. Ayo. Ampe Pancoran situ aja. Tak jemput. Pancoran mana? Sono. Oh, tanjakan pertama. Iya. Hati-hati lah. Jalan umum ntar. Iya lah. Rekor ya hari ini. Hah? Ada gara-gara Garmin rusak. Ah. Jadinya rekor. Aduh. Jadi cyclocom-nya rusak teman-teman. Jadi kalau ditarikin berapapun intinya harus ikut aja. Iya kak ya? Iya benar. Yang penting ikut aja ya. Yang penting ikut aja udah. Mau ditarikin berapa aja? Yang penting nempel aja ya. Iya. Akhirnya? Ikut maunya aja deh. Akhirnya bisa tuh ternyata. Bisa ya? Iya. 10 lap tanpa nginjek bumi ya? Tanpa nginjek. Tidak di bawah 30. Berarti udah enggak laku ya 30 ya. Berasa Vondo ya namanya, udah Vondo. Iya ya. Mini Vondo ya. Mini Vondo ya. Udah enggak laku bener 30, hah? Ah. Mantap, weh. Benar-benar pelajarannya pas ujian. Bisa. Ujiannya Sabtu terus ya? Ujiannya Sabtu. Selesai gak selesai kumpulkan. Aduh. Berarti udah bisa 10 lap tinggal tambah 3 ya Pak? Iya. 13 kan ya? Kalau mau Vondo ya? Siap.
Nanti mungkin kalau tambah tinggal lagi, cemilannya tambah lagi kali. Ya kayaknya mesti dua deh. Kayaknya mesti dua ya kalau 13. Iya ya, cemilannya ya? Iya. Tadi satu. Bisa ya. Terus botol habis nih. Oh iya, botolnya satu. Harusnya botolnya dua, Kak. Iya, ntar ditambahin. Botol panjang itu. Iya, ntar ditambahin tempat bidonnya. Iya, benar-benar. Oh iya Kak, thank you, mangganya enak banget. Enak ya? Mangga Lili ya? Mangga Lili. Nah, dari Surabaya. Dari Surabaya ya? Iya. Itu musimnya cuma mulai dari Juli sampai September. Oh begitu, selebihnya dia enggak ada produksi? Enggak, jadi nunggu tahun depan lagi. Buset. Luar biasa. Itu mangganya beda banget sih. Iya. Manisnya beda lah pokoknya. Beda. Ya mungkin kalau ada goeser-goeser Surabaya pasti tahu lah ya. Iya, Mangga Lili. Mangga Lili ya. Kok udah bertahun-tahun. Ya. Saya doang berarti yang enggak tahu. Oke, thank you. Ini lagi nanjak nih kita nih. Lili, logonya Lila. Lila, Lili, Lila. Lila tuh teman-teman goeser lama. Tuh, dulu Pak Yopi gini juga kali ya. Sambil foto-foto. Pura-pura foto ya. Aduh, sekarang udah 85 kilo, masih bisa nanjak, masih bisa senyum-senyum. Masya Allah, keren. Masih ketawa-tawa juga. Oke, akhirnya finish juga. Bener banget ya, hitungan Pak Yobi tepat banget ya. 85 bener. Baru nginjak bumi. Gak pakai jatah. Gak pakai jatah lagi. Gak pakai. Payobi soal itu. Sekali. Tadi 75 kilonya Kak. Ya. Kemarin tuh kita 3 jam sama Payobi. Tadi cuman 2 jam 38 menit. Wow, mantep ya. Ngekat waktunya ya. Sekitar 22 menit Pak. Luar biasa. Luar biasa benar. Ini pengajarannya yang luar biasa. Ini kan Coach Andre. Masya Allah. Thank you banget Coach. Masya Allah. Benar-benar deh. Oke. Kita sarapan dulu. Oke, stay healthy all. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, di like, di share. Oke, teman-teman, thank you. Jangan lupa di like, di comment, and di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo.